Hai parents, berikut adalah beberapa tata cara yang perlu dilakukan selama melakukan isolasi mandiri bersama anak-anak. Antara lain, tetap di rumah aja. Gunakan masker selama beraktivitas di dalam rumah. Rajin mencuci tangan. Menerapkan etika batuk yang benar pada anak. Berikan anak dukungan, hiburan, dan tentunya makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk rutin memeriksa suhu tubuh anak. Periksa juga saturasi oksigen pada anak menggunakan termometer dan oximeter. Sediakan juga obat-obatan seperti obat batuk, parasetamol, dan multivitamin. Pantau selalu laju nafas anak. Bila terjadi sesak, segera bawa ke rumah sakit khusus penanganan COVID terdekat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, tetap di rumah aja dan terus taati protokol kesehatan ya. Jaga keluarga kita bersama dengan cinta dan sukacita.